Okay, saya lihat sudah banyak yang hadir di sini. Wait a minute, I will do check first. Ya, jangan lupa untuk mengisikan kehadiran Anda di si akad ya, karena semua absensi, semua nilai kehadiran saya ambil dari si akad semua. Okay, saya mulai aja untuk perkuliahan kita hari ini. Good morning everyone. Welcome to my class again. This is for English 3 classes and today is the fourth meeting of us. Ini adalah pertemuan keempat ya. Okay, wait a minute. Okay, wait a minute, yeah. Okay, saya lanjut ya. Sorry for waiting because ada satu hal. Kita mulai aja. Saya lanjut untuk materinya. Kemarin kita bahas, kita masih listening ya materinya ya. Kemarin masih strategy 5. Talk about agreement and agreement with a positive statement and also agreement with negative statement. Handoutnya masih sama ya, materinya masih sama seperti yang sudah saya share di classroom. Anda bisa buka, Anda bisa baca dulu gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke strategi 6. Listen for expression of empathy. Ini kameranya saya off-kan biar Anda bisa lebih fokus ya. Di sini Anda bisa lihat di sini dijelaskan emphatic expression of surprise are common in the short dialogues, so you should become familiar with them. When surprise is expressed, it implies that the speaker didn't expect something to be true. Jadi talk about empathic di sini like a surprise ya. Surprise bukan yang surprise Anda buat kejutan, misal Anda teman Anda ulang tahun gitu ya. Teman Anda ulang tahun lalu Anda bikin kejutan ke teman Anda dengan like a giving up give a cake lalu surprise. No. Bukan seperti itu. Not something like that, tapi surprise-nya yang ekspektasinya Anda, I'm sorry, ya, yeah,
ekspektasinya Anda orang tersebut tidak bisa melakukan suatu hal atau tidak bisa membeli itu, tapi ternyata dia bisa melakukan suatu hal dan bisa atau bisa membeli sesuatu. Itu yang dimaksud surprise untuk hal ini. In this case, itu yang dimaksud dengan surprise. Jadi bukan surprise yang Anda memberikan kejutan dengan surprise, ya, enggak, bukan seperti itu, begitu ya. Oke, okay, wait a minute. Oke, okay, kita lihat. Ya. Yeah. Ini ya. On the recording you hear, did you see Paul driving around in his Mustang? Lalu the man said, then he did get a new car. What had the man thought? Lalu on the recording you hear, Paul would definitely get a Mustang. Paul didn't know how to drive. Lalu Paul did not like Mustang atau Paul will or would not get a new car. Okay. The best answer is D. Jawabannya adalah D. Kita lihat penjelasannya. In this dialogue, the emphatic form he did. Ini ya, emphatic formnya nih. He did get to show man surprised that Paul got a new car. It means that the man expected that Paul would not get a new car. Nah, gitu. Jadi, ini ya, woman-nya berbicara atau woman-nya say that apakah kamu melihat Paul itu menyetir mobilnya around in his Mustang? Lalu, surprise-nya dari man-nya itu adalah then he did a new car. Surprise-nya adalah dari man-nya ini dia punya mobil baru. Padahal ekspektasinya atau menurut dia ekspektasinya gitu ya, Paul itu nggak punya mobil baru gitu ya. Tapi ternyata surprise-nya bahwa Paul ini punya mobil baru. Begitu. Itu yang dimaksud dengan surprise di sini. He did. Ini adalah surprise. Express about surprise atau emphatic expression. Karena he did get a new car, dia punya mobil baru. Ini ekspresi surprise. Karena ekspektasinya Paul itu nggak punya mobil baru, gitu ya. Itu yang maksud expression, empathic expression. Kita lihat. Nih, nomor satu. I just got 600 on the TOEFL test. Lalu the woman said, then you did pass. And then the question is, what had the woman assumed? I'm sorry. So, empathic expression-nya adalah you did pass. Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Ekspektasinya berarti ya. Karena surprise-nya adalah Anda bisa melalui TOEFL test itu. Atau Anda bisa mendapatkan skor 600. So, ekspektasinya apa? Apakah the man had not passed? Atau the man would pass easily, atau the man had already passed, atau the man got the score he was expecting to get. Kira-kira apa jawabannya menurut Anda?
Okay, sudah ada yang menjawab di menjawab di semua ya. Kita lihat expression surprise-nya adalah that then you did pass. Anda Anda lolos gitu ya. Anda lolos dengan skor 600. Anda perlu ingat di sini ekspektasinya itu berkebalikan dengan hasilnya gitu. Kayak ini contohnya. Then he did get a new car. Surprise-nya dia punya mobil baru. Tetapi ekspektasinya itu kebalikan dari dia punya mobil baru, yaitu dia Paul would not get tidak akan punya mobil baru gitu. Jadi berlawanan, berkebalikan gitu ya. So untuk jawaban nomor satu ini pun juga harusnya berkebalikan atau berlawanan dari pass atau lolos untuk tes ini. So the best answer is A. The man had not passed. Begitu. Penjelasannya seperti itu. Jadi nomor satu jawabannya yang A. Kebalikannya ya. Ya, ada yang menjawab A ya. Good. Lalu kita nomor kita move to the second exercise. Would you like to go skiing in his in this weekend? And then the man said, "So you can ski." Yeah. Surprise-nya adalah so you can ski. Nah, Anda bisa ski. Ekspektasinya apa berarti? What is the best answer? The man, the woman was a good skier, atau the woman was going skiing this weekend, atau the woman did not know how to go skiing, atau the woman did not intend to go skiing. Ya, menurut Anda yang apa? Okay, sudah banyak yang menjawab. Si. Ya, yeah, good. So, number two, the answer is C. Wait a minute.
did not know how. Ini ya, expression of empathic surprise. Proofnya, then he is here. I thought he was not here. Then you can go. I thought you could not go. Then you do play tennis. I thought you didn't play tennis. Then she did read it. I thought he had not read it. Then he has gone there. I thought he had not gone there. Ini ya contohnya, jadi kebalikan begitu. And then next we move to the next strategy. Strategy 7, listen for wishes. Wishes itu harapan begitu ya. Like conditional sentence, like if. Conversation about wishes can appear in the short dialogues. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi kebalikan hampir sama dengan yang tadi, empathic expression. Yeah. For example, on the recording you hear, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. The man said, I really wish I could go with you and the others to Palm Spring. Saya sungguh berharap saya dapat pergi dengan Anda dan yang lain ke Palm Springs. What does the man mean? Ada kata wish, saya berharap. So, the reality-nya itu adalah kebalikan dari statement-nya. In your textbook or on this computer screen, you read, maybe he will go with the others on the trip. He is unable to go on the trip. He is happy to be going on the trip. He is going on the trip but not with the others. I wish I could go. Saya berharap saya bisa pergi. Tapi kenyataannya dia nggak bisa pergi. Begitu. Itu yang dimaksud dengan the opposite of the wish is true. Jadi the reality-nya itu berkebalikan dengan statement-nya. Gitu ya, itu about wishes. Contoh. Ini ya. And then ini. Key information about wishes. Point. Poinnya, an affirmative wish implies a negative reality. Negative wish implies an affirmative reality. Jadi kebalikan. Kalau statementnya itu positif, nanti statementnya positif, realitinya negatif. Begitu juga sebaliknya, statementnya negatif, realitinya positif. I wish I had time. Realitinya, I had no time. I wish I did not have time. Realitinya, I did not have time, realitinya I have time. Begitu, kebalikan gitu ya. Oke, kita langsung ke exercise. Number one, di sini Anda bisa lihat, do you think we'll be able to have the picnic today? Lalu the woman said, I wish the sky weren't so cloudy. What does the woman mean? Saya berharap langit tidak terlalu mendung gitu. Nah, kenyataannya apa? Realitinya apa? Nah, apa ini jawabannya antara A, B, C, dan D? Nomor satu, jawabannya apa?
Okay, sudah banyak yang menjawab. Si, ya. Yeah. I wish the sky weren't so cloudy. Saya berharap langitnya tidak terlalu cloudy. Ini negatif ya, negative statement. We're not so cloudy. So, realitinya itu positif. Positive statement ya. The sky is too cloudy. Good. Nomor satu, C. It's too cloudy. Next, number two. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? The man said, I wish I had not eaten so much. What does the man mean? Apakah Anda menikmati makan malam dalam rangka dalam hari Thanksgiving ya? Kalau di luar nanti ada Thanksgiving gitu. Lalu the man said, saya berharap saya tidak makan terlalu banyak gitu. So, the reality-nya apa? Nomor 2. Okay, number 2, the answer, ya, sudah menjawab D. Good. Nomor 2, itu D. Saya berharap saya tidak makan banyak, tetapi kenyataannya dia makan banyak, gitu ya. He ate too much. Okay. Next, kita lanjut. Listen, strategy 8, how about listen for untrue condition? Ya, untrue condition sama dengan wish tadi ya, cuma bedanya kalau di sini pakainya if. Jadi, statement dan realitinya itu berkebalikan, bertolak belakang. Gitu. Sama, kalau yang tadi, strategy 7, tadi pakainya wish, kalau ini pakainya if, jika. Undercoding, for example, ya, undercoding, you hear, do you think that you'll be able to go to the party? The woman said, if I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Tetapi kenyataannya, dia nggak punya waktu dan dia nggak bisa pergi. Begitu. Sama seperti tadi, wish. Kita langsung aja, ya. Affirmative condition implies negative reality. Kebalikan. Affirmative atau positive statement, statementnya positif, realitinya negatif. Begitu juga sebaliknya. Negative statement, realitinya positif. Begitu. Oke. Okay. Kita coba di sini. Nomor 1, are you going to have something to eat? If the food looked fresh, I would eat some. Kira-kira apa nih jawabannya nomor 1? Anda lihat, if the food looked fresh, I would eat some. So, the reality-nya apa? Oke, okay, I'm so sorry ya. Tadi tiba-tiba listriknya mati. Bisa lanjut ya? Ya. Yeah. Tiba-tiba listriknya padam, jadi koneksinya terputus. Oke, okay, kita lanjut aja.
Nomor satu jawabannya apa ini? A, ada yang C. Kita lihat. If the food look fresh, I would eat some. Jika makanannya itu terlihat fresh, saya akan makan. Realitinya berkebalikan gitu ya. Jika makanannya terlihat fresh, saya akan makan. Berarti kenyataannya, kenyataannya apa? She is not going to eat. Dia nggak makan. The food look fresh. No, she doesn't like the fresh food. No, sih. Okay. Kenyataannya kebalikan. Kalau makanannya fresh, saya akan makan. Berarti kebalikannya, kenyataannya dia nggak akan makan. Gitu ya. Nomor satu yang A. Satu A. She is not going to eat. Yeah. And then we move to the second exercise. The flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. If juga bisa hilang, kalau Anda masih ingat conditional sentence tipe yang ketiga, if-nya hilang, lalu ada had di depan. Jika flight-nya on time, kita nggak akan datang terlambat. Begitu. So, kenyataannya apa ini nomor dua, kira-kira? Oke, okay, nomor 2 jawabannya apa? D, oke. Okay. Oke. Okay. So, number 2, the answer is D. Oke. Okay. Good, next. We move to strategy 9, listen for 2 or 3 part of verb. Yeah. Di sini penjelasannya 2 and 3 part of verbs appear in some questions in the short dialogue. These verbs are expression that include a verb and one or more particles such as in, on, or at. The particle changes the meaning of the verb. Questions involving 2 and 3 part of verb can be difficult for students because the addition of the particle changes the meaning of the verb in an idiomatic way. Oke, okay, jadi strategi 9 di sini, strategi yang ke-9 ini mungkin sedikit make you confused gitu ya, membuat bingung gitu ya. Karena 2 or 3 verb di sini kata kerja satu macam kata kerja yang ditambah oleh kata lainnya sehingga ada 2 kata kerja atau 3 kata yang artinya berbeda gitu. Contohnya kata look, melihat. Kata look itu melihat. Tetapi kalau saya tambah menjadi look after, itu kan jadi dua kata ya. Look after artinya bukan melihat setelah, tetapi menjaga. Artinya beda. Nah, itu yang kadang membuat bingung ya. Karena artinya tidak bisa diartikan per kata.
look itu banyak sekali artinya. Kalau look itu sendiri artinya melihat, tetapi kalau ditambah dengan kata lain artinya bisa berbeda. Contoh look after itu artinya menjaga. Lalu ada look for atau looking for, itu artinya mencari. Nah, itu hampir sama dengan look melihat ya, tapi looking for itu mencari. Nanti ada lagi kata lagi kata lainnya. So untuk yang strategi 9 dan 10 itu sedikit membuat bingung kalau Anda tidak terbiasa untuk berlatih gitu ya. Nanti insya Allah akan saya berikan list 2 or 3 part of verbs, list kata-katanya dan artinya yang sering keluar gitu. Dan juga yang nanti strategi 10 itu idiom. Nah, itu juga nanti insya Allah akan saya kasihkan list, saya share di classroom, Anda bisa belajar. Ya. Yeah. Oke, okay, kita lihat di sini. Nih ya. Di sini on the recording you hear what time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off? Biasanya juga Anda that's why Anda harus berlatih pendengaran Anda gitu ya, listening-nya itu dilatih mulai dari sekarang karena ini ya, kayak kata ini aja, called off. Nanti kalau saat Anda mendengarkan, Anda listening atau diucapkan, itu bacanya jadi called off. Ada ini namanya teknik transition. Kalau dulu saya kuliah mata kuliah pronunciation atau phonetic transcription, ini namanya transition. Jadi diseret, called off. Jadi bukan, Anda nggak akan mendengar orang orang sana native speakernya membaca called off, itu nggak akan. Nah, bacanya called off, begitu. So called off ini adalah dari dua kata yaitu called dan off. Call itu mendengar, off itu mati atau turn off gitu ya. Kalau diartikan bukan berarti memanggil off gitu ya, nggak seperti itu. Tapi artinya adalah it was called off by the director. Artinya adalah cancelled. Nah, beda ya artinya ya dengan Anda mengartikan satu-satu. Nah, ini yang sedikit banyak bingung gitu. Ya, ini ada latihannya. Latihannya nanti nggak akan saya kasih dulu. Nanti akan saya share untuk list word-nya. Jadi Anda bisa latihan. Nanti ada latihan juga dari saya juga. Oke, okay, langsung aja ke strategi 10. Listen for idiom. Ya, idiom appears in some questions in the short dialogue. Idioms are special expression in a language that all speaker of the language know. This special expression describe one situation in life but are applied to many different areas of life. Idiom question can be difficult for students because they seem to be describing one situation when they are really describing a different situation. Jadi artinya beda gitu ya. Contoh, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Tom itu full-time student dan juga dia punya part-time pekerjaan sampingan gitu. He is really burning the candle at both ends. Nah, ini ada maksud idiom. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, burning the candle at both ends, membakar lilin di kedua sisi. At both ends, kedua sisi. Nah, lilin kan ada sisi yang bisa dinyalakan dan sisi yang bawah, gitu ya. Membakar lilin di kedua sisinya. Apa ini artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak peribahasa, gitu ya. Artinya bahwa he is doing too much. Dia sangat sibuk, gitu. Nah, itu idiom. Agak-agak susah ya idiom dan tadi ya, karena artinya berbeda. Oh, ini kebalik nomornya. Nih contoh. I have to take advanced biology from Professor Stanton. Next semester. Don't worry about it. It's a piece of cake. Ini ya. It's a piece of cake. Ini adalah idiom. Nah,
maksudnya apa? Potongan kue. Kan kita kalau artikan dalam bahasa Indonesia kan, kalau kita nggak ngerti itu idiom, artinya a piece of cake, potongan kue, sebuah potong kue, sepotong kue gitu ya. Apa ini maksudnya sepotong kue? Maksudnya adalah the course is easy. Begitu. Ya, nanti untuk idiom dan ini exercise-nya nggak saya kasih dulu karena saya belum kasih list word-nya yang termasuk idiom yang apa, artinya apa gitu ya. Nanti akan saya kasih dulu, baru saya kasih exercise-nya. Karena banyak sekali gitu ya untuk yang idiom dan yang tadi. Oke, ini exercise-nya nanti aja, minggu depan aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan via chat box-nya, chat room-nya. Insya Allah akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk absen di Siakat. Still any questions? Belum? Oke. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nanti materi yang strategi 9 and 10 akan saya share di classroom. Nanti Anda bisa pelajari, dan untuk latihannya juga mungkin nanti atau minggu depan deh, nanti kita lihat aja. Oke, begitu ya. Oke, wait. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Thank you for joining in my class. Terima kasih yang sudah hadir di kelas saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut menjawab. I noted for your work. Saya catat untuk tugas Anda, partisipasi Anda, karena menjadi poin tambahan untuk Anda ya. Ini semua saya catat. Terima kasih. Oke, saya rasa itu saja. Thank you. Jangan lupa untuk patuhi aturan dari pemerintah ya, dan tetap berdoa agar kita dilindungi, kita diberi kesehatan, dan berdoa agar kita bisa berkegiatan seperti semula lagi, gitu ya. Thank you and see you next week. Goodbye.